bertemu di potensi lokal, tapi belum pernah dia melakukan untuk mengalahkan apakah malam hari ini tim bola voli Watu Agung bisa menaklukkan sang juara bertahan di potensi lokal apa Matador. Kita saksikan bersama-sama tentunya. Bola pertama dipegang melalui tangan si Kode sang pembagi umpan. Lepaskan dari Kode, menekan pertahanan Watu Agung, terima awang di sana. Serangan di Mas Faiza 1-0 tentunya. Kembali lagi, jangan lupa subscribe YouTube Potensi Lokal. Kembali lagi menekan di sana, lepaskan serangan, bangun kembali lagi. Terjangkau oleh awang, juga beri umpan ke dalam bolanya. Bola free ball, Kode menekan, Lana masih terselamatkan di Mas Faiza. Hati-hati. Skor sama 1-1. Tentunya kedua tim ini bertanding, tentunya akan ada live YouTube dari potensi lokal. Masih bertangan si Timin, paling menekan dari Timin, lepas di sana diterima oleh Yogi. Kali ini menekan Yogi, netting Mali. Poin pindah tentunya 2-3. Dimas Faiza kebul, sang quicker dari Watu Agung kembali mencoba dari Dimas. Lepaskan serangan si Dimas, di sana terima oleh Nick Nikon, dia beri umpan antara ini, menipu terjangkau di sana. Putra masih terselamatkan kembali lagi, Putra! Berhasil bagi Putra, gagal si Nick Nikon tentunya, poin skor sama 3-3. Big match tentunya, partai besar di potensi lokal bertemu memperebutkan tiket, memperebutkan tiket untuk memperebutkan 1-2 tentunya antara tim Watu Agung dan Aba Matador. Siapa di antara kedua tim ini yang akan loyok maju ke babak grand final? 5-3. Poin kembali tentunya bagi Aba Matador. Joko Mungin, lepas dari Mungin di sana, terima kembali sang libero Apit, menekan antara Yogi. Hasil serangan antara adalah tiada dari Yogi. 4-5 kembali. Tangan si Putra, lepaskan serangan dari Putra keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Poin pindah tentunya 6-4. Di sana Aba Matador melalui tangan si Lana Fatmorana, melebar juga Lana. Poin pindah 5-6, tertinggal 1 angka. Mengandalkan Celo Agung, Watu Agung. Yogi lepaskan jab shot dari Yogi, diterima oleh Nini. Bicara menekan kali ini Gali, berhasil bagi Gali. Tentunya serangan Gali bagikan mulut mutir-mutir. Poin pindah terjadi tentunya 7-5. Mengandalkan Mali Ucup, konsentrasi Mali Ucup, lepas di sana diterima sang libero Apit, menekan lagi ini. Awang kembali, ada Mali di belakang. Kali flashing dari Kali, terjangkau Awang lagi dan menipu, terjangkau Lana, penyelamatan Kali. Ada Putra kembali menekan, berdasar Yogi, terjangkau Mali. Tapi sayang Mali, bola terlalu deras, tak terjangkau bagi sang pelagi umpan si Kode. 6-7, poin pindah kembali si Paimo alias Ade di sana. Lepas dari Paimo, menekan jemput Paimo, diterima Joko. Langgaran kembali terjadi, poin skor sama 7-7. Masih Watu Agung, Celo Agung mengandalkan sang wicker Paimo, lepaskan serangan zona 5. Paimo diterima oleh Joko, kali menembak ke attack Lana. Dracar, serangan dari Lana. Lalu potensi lokal, poin kembali lagi bagi Watu Agung 9-7. Masih mengandalkan tentunya di sana, lepas serangan Paimo sang finger Celo Agung, diterima oleh Timis, lepas ini putar saja Kode.
tipuan Kunti kali ini terbaca bagi broker Watu Agung. 10-7 kembali lagi menekan, mengandalkan zona 5. Paimo diterima oleh Ning Ning kali ini menekan kali. Berhasil lagi kali. Poin pindah 8-10 melalui Galih Saputra kembali Abda Matador. Gagal passing bawah tentunya tak terjangkau oleh Putra. 9-10 kembali lagi berdangan si Galih Abda Matador. Jeblok dari Galih diterima oleh Putra di sana menekan Dimas Mahesa. Hanya menipu jurus pintu Dimas Mahesa. 11-9 tidak poin tentunya bagi Watu Agung. Timang-timang si berang-berang di sana ada Awang. Menekan si Awang terima ini kali lepaskan Timir. Nothing Timir. Poin kembali 12-9. Guriku jambang persuaraan ini mati. Kembali lagi lepas di sana Awang. Bangun serangan Abah Matata. Jaka Lungin masih terjangkau Sputra. Bola silang. Single block Timir tak berarti apa-apa di hadapan Putra tentunya. Poin 13-9. Kembali lagi oleh tangan si Awang. Lepas dari Awang diterima oleh Nying di sana. Jaka Mumin beracau bagikan ibu mengandung 9 bulan 10 hari. 10-13 poin pindah tentunya terjadi di sana. Poti menekan diterima oleh Putra. Bang serangan antara ini menipu terjangkau oleh Nying Nying kali ini. Bola penelamatan bola Fibal. Ada Yogi di sana menekan Dimas Mahesa. Tertangkap Dimas dua kali. Masjid terselamatkan. Lana. Sayang, seribu sayang. Lana Fatmolana terlalu menukik tajam. 14-10 kembali mencoba di sana lepaskan si Yoga diterima oleh Kane Kote. Mungin masih terhadang serangan dari Mungin. 15-10 kembali lagi masih meledakan si Yoga. Pantul-pantul si berang-berang si Yoga. Lepas dari Yoga di sana terima oleh Kali-Kali Kode beri obat. Weh Timir melebar Timir. 16-10 Nafikal Team Out yang kedua dipersilakan. Udah bayar pajak kek. Sesuah pajak isi ya. 16-10 masih mengandalkan sang bagi obat Yoga. Lepas dari Yoga terima oleh di sana menekan Lana Fatmolana. Luar biasa. Bola sampai di tegalan Adelali Good Center. 11-16 poin pindah kembali Timin di sana terima sang Limir Abid menekan Limir Ali. Oke terjangkau bagi Timin kembali beri umpan Joko Bobo. Taspal 12-16 poin tentunya bagi Abah Matador melalui tangan si Timin. Lepaskan dari Timin diterima di sana kali ini keselamatan membentang bolanya. Netting dinyatakan bagi sang pengadil lapangan pertandingan 13-16 masih menangan si Timin. Kembali dari Timin diterima oleh Yogi bawa serangan lepaskan Putra. Terlalu melebar. 14-16 dan tip out diminta Bung Darman. Tip out telah usai. 14-16 masih tertinggal 2 angka tentunya Abah Matador. Masih keletakan si Timin kembali menekan dari Timin diterima passing kurang sempurna. Lepas keras Nasat Telanah. 15-16 sungguh luar biasa tentunya jual beli semesan tator bagikan perang Bosnia lagi passing apit terlalu.
bolanya terlalu deras ke daerah lawan. Skor sama 16. Lagi-lagi masih dimain manekan. Diterima oleh Awang, lepas serangan lagi Putra. Masih terjangkau kali ini. Putih dari Umat Lana Pasir. 17. 16. Pergantian pemain tampaknya second defense Mustafa Ibrahim dimasukkan untuk memberi subsidi passing tentunya atas timnya. Menekan di sana, diterima oleh Api kali ini, lepaskan di Reza. Terlalu tinggi bola dari Yoga. 18-16 meninggalkan dua angka kali ini. Anak-anak Abba Matador, lepas serangan di sana, diterima Mustafa Ibrahim, menekan kembali ini Yoga. Berajal, benteng kokoh Bendem Ambarawa jebol. 17-18. Poin pindah tentunya ke tangan Dimas Mahesa. Konsentrasi sejenak Dimas Mahesa. Lepaskan di Dimas. Diterima oleh Nyingning Mali. Tinggi bolanya, penyelamatan kali ini menekan di sana, bola free ball. Bangun serangan tentunya kali ini, lepaskan di sana. Classic tak sia-sia Dimas Mahesa. Kepu, duduk penonton. 18 sama. Masih mengalahkan Dimas Mahesa, pemain asal dari Pati kali ini dipersalahkan di Batu Agung. Lepas serangan kali ini menekan tanah, terjangkau tapi gagal penyelamatan dari Yoga. 19-18. Joko Mungin balik Abang Matador. Gagal si Mungin. 19 sama. Balik lagi Awang masuk menggantikan Mustafa Ibrahim, sang second defense. Lepas serangan dari Putra. Jump shot dari Putra di sana, menekan, terima oleh diri kali ini, lepaskan Mali ujung. Wablok jebol, tanggul angin brodol. 20-19. Poin pindah tentunya kali ini bagi Abba Matador. Lana Fat Molana menekan tipe di sana, terima Putra ini. Awang menekan, ada tinggi di belakang kali, masuk kali Saputra. 21-19. Kembali lagi Lana Fat Molana. Konsentrasi, lepas tangan dari Lana, keluar jauh, meninggalkan lapangan pertandingan. 20-21 dan tinggal satu angka. Mengandalkan Yogi Watu Agung, lepaskan jemput Yogi, diterima oleh Sini kali ini melekat. Kali kembali terjangkau penyelamatan. Awang melipu terjangkau, penyelamatan keluar. Poin sama 21-21. Lagi-lagi sama kuat kawin yang kesekian kalinya, kawan kawin Ongkone. Yogi kembali menekan, keluar, jual. 22-21, sudah poin kembali tentunya bagi Abba Matador. Mengandalkan Mali Ucup, lepaskan serangan Mali Ucup. Terima Sang Libero, bangun serangan di sana, berketek maksudnya. Penyelamatan pada Freeman di sana, kembali menekan. Kali kembali. 23-21. Masih kembali mencoba Mali Ujung. Lepas dari Mali Ujung ke sana, tipis terima Paimo. Kletot bagi Paimo. 24-21. Masih Mali Ujung kembali lagi. Timang-timang zona aram. Mali Ujung menekan di sana, terima oleh Abe, terus serangan. Lagi-lagi tas dari Awang. 22-24, poin pindah terjadi melalui tangan si Paimo, sang pemain, sang winger Watu Agung. Lepas jemput Paimo, diterima bagi Galih, menekan Galih, tas out dan game. Set yang pertama dimenangkan bagi Abang. Menekan di sana, diterima oleh Abang, lalu keras Abang.
lagi dua kali. Lagi-lagi Apit sang libero kurang sempurna 2-0. Kembali melihat tangan si Gode. Menekan dari Gode, diterima oleh Awang. Bangun serangan Joki. Bobol locker dari Abah Matador. 1-2 poin tindak. Dimas Mahesa kebul. Kembali sang finger Rod Lagung. Menekan tipis dari Dimas, terima Galih. Lepas Timin kembali lagi. Fullback Timin siap winging tentunya. Ambles tak jeruk-jeruk ini. 3-1. Kembali lagi mencoba di sana si Timin. Menekan dari Timin, terima oleh Awang. Bangun serangan Putra. Gagal Bode. Poin pindah 2-3. Putra. Waktu aku jump shot dari Putra, lepas keras luar, poin pindah 4-2 bagi Abah Matador. Joko Mungin kembali menekan dari Joko Mungin di sana. Tipe terima sang libero, lepas serangan Awang, bola silang Awang gagal. 5-2, tertinggal 3 angka di set awal set yang kedua. Masih Joko Mungin keluar, oh masuk, dinyatakan hakim garis di sana tentunya. Poin 6-2. Kembali masih Joko Mungin, lepas serangan Joko Mungin, diterima oleh Abu di sana. Lepaskan Yogi, terlalu melukis tajam si Yogi. Poin balik lagi 7-2. Meninggalkan 5 angka cukup mudah tampaknya anak-anak Abah Matador. Lagi-lagi pasti error. 8-2 technical tip out, dipersilahkan. Balik ke lapangan pertandingan, Awang menekan. Dinyatakan keluar hakim garis, tentunya poin 9-2 bagi Abah Matador. Konsentrasi tenang si Joko kali ini, menekan keluar dari Joko Mungin. Poin pindah 3-9. Mengejar 6 angka. Wadwagu bertangan si Yogi. Lepaskan dari Yogi di sana, terima oleh Yini kali ini, menekan kali. Berhasil kembali variasi anak-anak Abah Matador. 10-3. Masih Lana mencoba menekan tim dari Lana. Lagi-lagi disikat keras, masih terselamatkan, tapi sayang bola campur menyentuh City. 4-10. Poin pindah tentunya bagi Wadu Agung. Paimo Yuna 5 mencoba dari tangan Paimo, mengejar ketinggalan, kembali lagi diterima oleh Ning-Ning di sana, menekan Galih kembali klasik. Terima oleh Paimo, masih terhadang kali ini, lepas serangan dari Galih. Berhasil kembali tentunya 11-4 poin. Masih mengandalkan mali ujung zona alam Abah Matador. Menekan di sana, terima dalam segala belanya Dimas Mahesa. Terjangkau kali ini, lepas serangan Galih. Sayang. Kali ini lepas serangan dari Galih, bedil belajar. Tidak poin 5-11. Awang kembali. Kembali menekan di sana Abah Matador. Tim ini berjajak. Pertamatan gagal. Tidak poin 12-5. Masih di sana melalui Galih Saputra. Mencoba Abah Matador, terlalu menukik tajam sekali. Tidak poin 6-12. Yoga sama bagi umpan. Coba dari Yoga, lepas di sana tipis di sana, terima oleh Ning-Ning, beri umpan di sana, menekan masih terhaka kali penyekatan, dibaca kali Joko Mungin luar. Sudah poin kembali 13 Adam, tertinggal cukup jauh anak-anak Wadu Agung di set yang kedua. Masih Kote kali ini menekan di sana, terima oleh Awang, lepas terkenal lagi-lagi baca, selamatan lagi-lagi menekan.
7-13. 6 angka mengejar ketinggalan si Kepuh gagal kampung. Poin 14-7 kembali lagi bagi Amba Matador. Set yang kedua tampaknya cukup mudah mencari angka seangka demi angka. Kembali bawah serangan lepas yang dengar baik menjangkau dari ujung. 15-7 masih kembali Abah Siti yang menekan terima di sana lepaskan Putra. Toss out kali ini dapain 8-15 Putra. Mencoba dari Putra jenang satu jangkau Putra lantai lepas di sana menekan antara ada di arah lana kembali gagal dihadang bagi sang defender April. Abah Matador rencangan Joko Mungin kembali menekan tipi di sana. Joko Mungin selamatkan kali ini bola free ball bagi Abah Matador lepaskan keras lagi variasi cukup merepotkan bagi blocker Watu Agung. 17-8 kembali masih Mungin menekan diterima oleh Apet kali ini Yoga bagi ombak lepas dari Yogi. Hasil bagi Yogi 9-17 cukup jauh mengejar ketinggalan tentunya Watu Agung. Si Yogi menekan tipis dari Yogi diterima lepaskan lagi Lana berhasil kembali si Lana 18-9 Lana Fatmolana dan slot dari Lana diterima oleh Yogi kali ini kagetnya Putra. Ada Lana di belakang lepas kembali ujung. Benar-benar variasi dari anak-anak Abah Matador merepotkan sang blocker Watu Agung 19-9 masih Lana kembali diterima oleh Yogi lepas tergesek Putra terjangkau kembali kali sayang oleh Bang kali ini kali poin pindah 10-19 tertinggal 9 angka. Anak-anak Watu Agung mencoba dari Adit di sana lepaskan dari Adit diterima oleh Joko Boni beri umpan kali kembali lagi keluar toss out terjadi poin pindah 20-10 Mali Ucup Abah Matador kembali menekan si Mali Ucup diterima di sana segera kembali Mas Mahesa masih bobol tampaknya di Mas Mahesa poin pindah 11-20 kembali lagi rentangan Awang Watu Agung menekan dari zona satu Awang meninggalkan lapangan pertandingan 21-11 masih kembali ada garis diterima oleh Yogi lepaskan antara di Putra antara ada tiada lepas keras dari Putra 12-21 diwala awalnya di sini pojok 21-20 kembali lagi diterima di sana bangun cetek pas keras sekali masih ada di Mas Beri umpan kembali lagi Yogi ada kembali penempatan Jaka dua belas masih Gode kembali menekan si Gode diterima oleh Awang lepaskan oh belum berarti apa-apa tentunya 23-12 masih cukup tangguh tentunya sang jawara bertahan potensi lokal dari Abah Matador belum terkalahkan sampai detik malam ini benar-benar luar biasa Kote ditarik keluar digantikan oleh Mek iya Buyu Mek kembali menekan dari Dimas di pinggir terima Mek berkembang di sana keras mana ada kali kembali Mek kembali menekan Mek lagi-lagi Joko berhasil tentunya
24-13, satu angka di depan mata bagi Alba Matador. Menekan diterima Awang di sana Putra. Sayang back gagal menahan lagi keras. 14-24. Pas serangan di sana, terima back. Oh, terjangkau penangkatan bola free ball kembali. Bagaimana ada back berempat ke dalam back bola anda. Terselamatkan kah cantik tanpa pasra. Waktu agung 3 kali bertemu Abah Matador dan 3 kali kalah belum menang.